Ni exhaust dia. Turbo. Memang kita perlukan macam ni sebenarnya. Sebab otak kita mungkin tak sama. Lepas tu dia memang bentuk dia macam tu sikit. Dia gantung punya. Lepas tu bawah tu ada lubang-lubang. Kalau di darat biasa aja, tapi kalau nak terbang bisa keluar sayapnya. Saya buat stema papan, tapi saya menggunakan kayu balak. Ha, kayu balak kan mahal. Nama saya Hafiz. Saya berasal daripada Pahang. Hai, nama saya Anis Farisha. Saya berasal daripada Perak tapi saya menetap di Kelang. Selama saya Khairul Azli bin Hamzah, berasal dari Terengganu dan sekarang menetap di Shah Alam. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Winda Mustiana, asal dari Jakarta, Indonesia. Visualization. Tapi kalau untuk besar kan dia punya art, dari segi art. Sama. Dalam segi art. Everything about art itu kemahiran tangan. Pada saya, kreativiti kita kat Asia ni masih lagi kurang sebab kita kurang dieksposkan dengan apa panggil nama ni? Innovation ni pun semua. Jadi kita kurang sikit. Pada saya bagi macam tadi saya cakap tahap 3 lah kat Malaysia ni. Daripada 1 ke 5 tahap 3 sebab kita kurang untuk innovation. Kita pas bunyi lah kira-kira. Untuk nak dia jual dekat luar negara. Design tu terserah lah. Allah Akbar, lama tak melukis ni. Saya punya seni E tau. Sama lah. Ini apa? Dia macam topi tu. Itu lah kan? Juga. Orang buat magic tu tinggal. Sebenarnya saya lebih kepada bonsai. Kalau dilihat kalau mungkin daripada zaman 90 sampai sekarang ni masih lagi menjadi tarikan untuk orang-orang luar jugalah. Okey, yang ni memang saya dah pattern kan . Lepas tu dia memang bentuk dia macam tu sikit. Digantung dia. Lepas tu bawah tu ada lubang-lubang. Lepas tu bawah ni corak-corak tak sempat. Lepas tu sepatutnya tadi ada kambing tapi kambing tak sempat sampai. Rumah impian saya tu macam kastil. Macam rumah mewah besar, okay. Terus ini ada garasi, punya pintu dan jendela yang besar-besar. Ini memang hot rumah lah orang cakap kan, ada kolam ni nampak ni macam ombak, burung terbang-terbang. Ni rumah ni locin, tekan je ting-tong, nanti ada orang buka. Rumah ni memang flat, tak ada bumbung ke? Ni rumah flat, ni rumah bawah. Saya buat stema papan tapi saya menggunakan kayu balak. Kayu balak kan mahal. Dia macam ni. Di rumah ni dia macam tingkat. Dia lebih kalau kita tengok dia still macam high punya putera high. Contoh kan, macam Eco World. Dia standard dia banyak keempat tingkat, atas sekali ada loteng. Itu dikira rumah-rumah mewah lah untuk sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim, saya tahu saya dapat A. Ini kita bomba. Ni driver. Ni kecil ni. Tayar, setelah tayar ni bomba punya pun tu macam garage tu, ini nak tolak macam tu. Ni exhaust dia, turbo. Ni luar pada kotak punya pasal ni. Nampak macam jet kan. Tapi sebab saya lebih suka kepada ketepisan tu berada di udara sebenarnya. Dia sebenarnya boleh tersal bawah tu ada boleh keluarkan roda ke. Sebab ni teknologi kan, kereta nak luar kotak dia akan keluar dekat darat ke semua sekali. So ini kereta perisai saya lah. Dia sebiji macam truck, mempunyai 4 tayar. So dia boleh masuk laut. Laut tak boleh lah. Paya ke apa kan semua boleh lepas. So tayar dia memang 8 wheel drive, bukan 4x4. 8x8. Nah, kalau ini macam kereta amfibi, tapi bukan amfibi, ini triple amfibi, bisa di darat, laut dan udara. Kalau di darat biasa aja, tapi kalau nak terbang bisa keluar sayapnya. Macam itu. Kalau di air tiba-tiba keluar sirip di bawahnya tuh macam ini untuk kotok. Macam saya tak boleh melukis. Saya memang tangan saya ni bukan untuk melukisnya. Tangan saya ni membuat orang sebab saya ni taekwondo. Kalau taekwondo melukis jadi apa?
Cakap ayam lah jadinya. Ha, macam ni. Kereta, rumah, bunga apa. Ada orang yang berkreativitas tapi karena tak ada dana, tak ada modal, so hanya separuh jalan situ je. Yeah. Tapi memang kita harus bekerjasama, berkoordinasi antara yang punya idea, penggerak idea, pemilik modal, dan juga masyarakat yang punya apa ya, support. Karena supportnya itu kan bukan cuma wih bagus, big applause, tapi juga support dengan apa ya, dari ikut segi men-share. So, sekarang kita akan melukis gambar helikopter. Dan kita akan gunakan cara draw Zania. Ya, maju. Okey. Boleh follow. Okey. Kalau dia laju sangat, boleh pause, eh? Boleh. Itu fungsi dia. Laju sangat dia, tak ni. Alah. Ni harusnya jangan pakai pen, pakai pensil. Kalau pen ni mungkin keyakinan terlebih. Kalau pensil ni kejap-kejap nak padam, Saya dah berjaya melukis helikopter. Jadi. Saya macam banggalah. Saya pandai melukis sebenarnya. Kita saksikan. Okay. Ikan jerung dari hampir jadi. Oi. Big applause. Okey. Inilah ikan jerung ni. Ini mamahnya, ini anaknya. Saya tak pernah melukis gambar helikopter, so sekarang saya dah boleh lukis helikopter menggunakan teknik-teknik yang ditunjukkan oleh Draw Zania ni. For me, saya tak explore habis lagi dia punya website ni. Berapa banyak dia punya apa panggil template gambar lukisan yang ada dalam ni. So pada saya at the moment memang saya bagi 5 lah, sebab sebagai saya yang tak pandai melukis, banyak choice yang untuk saya boleh buat. Saya boleh belajar teknik dia untuk lukis laptop, kap terbang, kambing, ayam dan tak ada mesti kambing tadi. Bagi saya 5 terus, senang, sebab dia sangat mudah, sangat mudah, sangat cepat tangkap. Jadi sebab teknik dia, lepas tu cara dia yang sangat efektif sebenarnya. Jadi dia sangat bagus. Okay, kalau macam saya pun saya bagi 5 juga sebab saya memang tak pandai melukis. Tapi sebabkan ada Draw Zania ni, kita macam lagi suka melukis. Macam best ni melukis. Macam mana kan? Maybe kalau nanti saya jadi jatuh cinta, langsung saya bagi angka 5. Tapi saya tetap dengan 5 sebab dia punya, boleh nampak tone color. Rasa sangat mudah, rasanya dalam 2 hari boleh. Tapi kenapa ini cuma hitam putih je, tak boleh color? Coba kalau ada color, maybe lebih okay. Cuba buka yang landscape. Landscape, lepas tu kategori. Kategori landscape. Ini ada. Dia banyak. Di sini kategori banyak. Dia ada landscape, dia ada perspektif, dia ada digital painting. Coba yang landscape maybe. Okay, landscape dia. Okey. Ini lagi susah sekejap. Okey, ini beginner. Wow, 5. Kan 5 ini 5. Kan 5. So tepukan untuk isi. Sebab daripada orang tu tak boleh melukis, tiba-tiba bila dia tengok video ni, dia boleh melukis. Dia teknik dia, teknik dia step by step dia. So macam orang karate pun boleh melukis kan.